Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat bingkai foto dari bubur kertas. Adapun bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama kardus bekas, kemudian koran bekas atau kertas bekas, lem fox, cat warna, gunting atau cutter, penggaris dan pensil. Selanjutnya, siapkan dua kardus yang sudah dipotong. Lalu diukur sesuai dengan foto yang akan dimasukkan, teman-teman. Mungkin ada yang 3x4, 4x6, 2R, 3R, mungkin juga 5R. Kemudian kardus yang sudah diukur dipotong pakai cutter. Setelah dipotong, lalu diambil tengahnya, dan kardus ini kita taruh untuk bagian atas atau depan bingkai. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan kertas bekas atau koran bekas ke dalam air hangat. Kenapa pakai air hangat? Tujuannya agar proses merendam kertas itu lebih cepat lembek atau jadi bubur dibandingkan pakai air biasa. Atau juga bisa teman-teman kertas bekasnya di blender. Lalu kertasnya dipotong kecil-kecil, kemudian airnya dibuang, teman-teman. Diremas-remas sampai seperti bubur kertasnya. Selanjutnya, tempelkan dua potongan kardus di sebelah kanan, kiri, dan bawah sebagai sekat foto. Jangan lupa dikasih lem fox, teman-teman. Dan kardus yang sudah dilubangi tengahnya ditempelkan di atasnya. Dan diberi lem fox ya. Jadi memberi lem foxnya ini bisa pakai tangan atau
atau pakai cotton bud atau pakai yang lain teman-teman. Jadi saya di sini pakai langsung pakai jari ya, pakai tangan ya, karena biar cepat kalau saya. Tapi bebas teman-teman, nggak harus pakai tangan bisa. Kita keringkan di terik matahari ya, biar cepat kering bubur kertasnya. Jadi kalau tebal banget bubur kertasnya itu nanti keringnya cukup lama ya. Di sini saya agak tipis-tipis biar cepat kering karena ini juga musim penghujan. Selanjutnya kita beri cat warna. Di sini anak saya request warna kuning ditambah warna hitam. Jadi untuk warna ini bebas teman-teman ya. Kalau di rumah ada warnanya merah, ya udah warna merah saja, kecuali kalau untuk mungkin dijual ya, disiapkan cat warnanya yang banyak ya. Oke teman-teman, ini ditambah warna hitam request anak ya.
Oke teman-teman, tutorial cara membuat bingkai foto dari bubur kertas yang mudah dan simpel sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang terbaru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.